keadaan Jalan Gunung Mas, Palangkaraya, Kuala Kurun, dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa. Nah, menyengsarakan masyarakat ini semua. Nah, lihat ini. Bayangkan jalan umum dipakai untuk melakukan illegal logging seperti ini. Mana penguasa kita? Mana aparat kita di sini? Coba lihat. Saksikan masyarakat nih, keadilan kita yang ada di Gunung Mas, khususnya Palangkaraya, Kuala Kurun. Lihat nih. Saksikan. Seluruh Indonesia, saksikan seluruh dunia. Nih. Lihat. Tidak ada aturan mereka melewati jalan seperti ini. Tidak ada aturannya sekali. Yeah.
kondisinya mohon yang bisa menghadirkan saja kami mengharapkan aspirasi kami karena sudah sebentar dari kami akan bisa masuk ke kegiatan sampai di mari. Setidaknya mereka melihat Bapak Ibu sudah menerima kami, mendengarkan kami atas kami. Kecuali kalau kami memang kami bisa masuk ke dalam. Masuk kalau dia mau. Kami minta tolong. Kami minta tolong kawan-kawan yang masih juga kita datang juga kita minta dengan hormat anggota DPRD Provinsi dengan tenang. Kami ini rakyat umum, kami ini yang memilih Anda, kami ingin mengadu kepada Anda, kami ingin menyampaikan aspirasi kami dari Kabupaten Bukumas, Pulau Pisau, Bukadir, dan lain-lain. Dan kami datang jauh-jauh ke provinsi ini untuk menyampaikan aspirasi kami. Tolong temui kami, tolong dengari kami. Mungkin salah satu atau siapapun yang bisa menghadapi kami, bisa menerima kami di depan dengan aspirasi dari kami. Kami tetap berusik karena waktu kami adalah bermartabat, penyumas yang bermartabat. Gunung Mas bermartabat. Kami beberapa waktu sudah melakukan pertemuan dari sekitar provinsi, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Pemerintah di mana kami kita? Saya sampai turun di sini membela masyarakat saya ini. Bela turun, Dewan. Mana kami kita di sini? Sedangkan aturan baik Anda peraturan pemerintah sampai ke Polda itu bicara. Yang melegalkan baik PBS untuk bisa melewati jalan umum karena itu adalah menjadi hak untuk masyarakat. Ini adalah rasa keputusasaan masyarakat sudah sampai datang di sini. Keputusasaan masyarakat, bayangkan blok kayu yang hampir 9 meter itu lewat sampai 12 meter itu lewat di jalan kami yang cuma kecil dengan tipe C yang cuma boleh mampu. Belum kita berbicara masalah harga sembako, belum
dalam bangunan. Bagaimana kami tidak dirugikan? Boleh diaudit perusahaan-perusahaan tersebut berapa kontribusi perbaikan jalan? Jangan-jangan kita lebih banyak tapi minim kita keluar di situ daripada kontribusi pajak yang kita berikan. Terus terang saja. Mohon apa yang kami aspirasi saat ini, mohon kami diterima dan mohon untuk ditindaklanjuti. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.